Disinggung orang Surya mengintip. Dinginnya angin menusuk berulang. Seluruh alam membeku dalam kedukaan. Di angkasa telah turun para dewata. Dengan segenap para durandara dan para bidadari. Sebaran bunga mewangi. Turun satu-satu bagai kupu-kupu keterbangan. Di padang luas terhampar, dua saudara sekandung Ibu Kunti berhadapan. Bukan sebagai kawan, melainkan sebagai lawan. Arjuna yang sebelum merentang ke dewa, mencium taksi kaki Karna. Seraya menyampaikan kasih sayang Ibu Kunti pada anak-anaknya yang saling tikam. Lama keduanya saling adu kekuatan. Memejam mata, Arjuna melepas Rana Pasupati dari busur gading kendewanya. Rasa tak tega dan bersalah berkecamuk dalam hatinya. Tajamnya Pasupati di Adatara menembus leher Karna. Dengan senyum yang masih tersungging di bibir, ia rubuh ke depan kereta. Matanya berkaca, tak ingat wajah renta dan air mata Ibu Kunti. Anakku, sejak engkau masih bayi, aku telah kehilanganmu. Aku tidak bisa merawat, membesarkan, dan mengasihimu. Maafkanlah ibumu ini. Biarkan aku membuatkanmu makanan dan menyuapimu barang sejenak. Restuku untukmu anakku, doaku untukmu anakku. Berkaca Arjuna, seraya mencium kaki Karna. Kanda, berikan kepadaku seribu maaf atas kelancangan hamba berani dengan saudara yang lebih tua. Adipati Karna gugur dalam menjalankan dharma sebagai kesatria. Bangga ia, sebab bukan Arjuna yang gugur.